sama siang Pak Gabreng. Siang, siap Pak Bud. Yuk, mau apa nih, nengok burung kacer ini? Ya, ya Pak, masuk, masuk. Oke. Wah, ini Pak Gabreng lagi mengawali burung kacernya. Kacernya kayak kacer bahan kalau di rumah. Iya, yeah. lompat-lompat aja ya. Iya, yeah, betul-betul mas. Iya, yeah, kayak macam lompat sana, lompat sini, sini gitu ya. Macam balik kacer bahan. Tapi kalau misalnya di lapangan, dudu ya. Dia kalau misalnya harian pun bunyinya nggak terlalu gak apa terlalu. Ya? Kalau di rumah malah banyak diam. Nggak diam ya? Kalau di arena baru dia tempur habis-habisan. Gabren ya. Asal-usulnya kacer Gabren ini dari mana, Mas? Burung kampung itu, Mas. Gitu ya? Ya. Awal muasalnya burung bahan. Setelah dipoles-poles tahun, dua tahun. Di tahun ketiga lah dia ini menanjak. Kalau untuk pertama kali belinya itu yang nggak sangka ya burung ini bakalan bagus ya? Nggak sangka, cuman prospeknya di speed. Speed ya? Nah, speed. Itulah yang buat mengambil dia. Jadi sekarang kacer Gabren ini udah berapa lama sama Pak Abi ya? Udah jalan 3 tahun. 3 tahun ya? Udah berapa kali ngurah sama Pak Abi? Udah 3 kali. 3 kali ngurah ya? Ngurah ketiga lah mulai menanjak dia. Gitu ya? Ngurah pertama jong, kedua jong, ngurah ketiga baru dalam. Baru dia duduk ya? Karena saya pantau di Cakrawala Sumut setiap event kan saya telusuri nih untuk lombanya. Kadang juara 1 3 kali, juara 1, juara 2 dia tetap stabil gitu. Stabil. Untuk cara rawatnya bagaimana, Mas? Ya biasa Mas, kayak kacer-kacer lainnya. Kalau pagi mandi sejam, angin-angin mandi, kasih makan jangkrik 5, sore hari 5. Gitu ya. Untuk perawatan khususnya nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau sesi umbar di hari Kamis dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore ya? Kalau untuk kroto ya biasalah seminggu 2 kali. Semalam di Piala Bupati. Bupati ya? Iya. Juara 1 sama juara 2 ya? Iya. Di kelas utama kita juara 1, di kelas kedua kita juara 2. Saingannya ketat ya? Ketat, 46 burung-burung terbaik di Kota Medan. Thank you untuk Pak Abdiah, untuk kacer Gabrennya, sukses selalu. Mudah-mudahan di event selanjutnya kacer Gabren tampil memukau penonton. Amin. Terima kasih juga Cakrawala Semut, semoga sukses selalu.